Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Novita Sari dengan NIM 222-09-24-1032. Saya akan menceritakan kegiatan sehari-hari saya selama libur kuliah. Saat jam 3 pagi, saya bangun, sholat tahajud, lalu habis itu saya baca. Lagi kok nanti kan mau lalu habis habis itu saya sembari menunggu lalu habis itu jam 4 saya sholat subuh. Habis itu saya nggak tidur lagi. Habis itu jam 6 saya membantu nenek saya bersih-bersih. Saya membantu bersih-bersih karena nenek saya habis itu mau pergi mengajar. Lalu yang bersih-bersih saya membersihkan kamar mandi, membersihkan tempat tidur. Habis bersih-bersih, saya memasak untuk saya dan nenek saya karena nanti agar nenek saya pulang mengajar bisa langsung makan bersama. Habis itu saya tidak main HP seharian karena saya belajar. Nggak tidak aja sih mau belajar di sini. Jadi jelas kenapa sih apa ceri aku ya nopi. Saya belajar karena saya tidak pernah pegang HP sama sekali dan saya selalu membuka buku, membaca-baca sih. Membaca-baca karena saya senang sekali membaca. Habis itu saya sholat duha. Habis sholat duha saya beristirahat sebentar. Habis itu saya nunggu sholat duhur, saya berjamaah sama nenek saya. Habis itu sore saya membantu membersihkan rumah karena yang bersih-bersih saya nenek saya tidak membantu. Ya sudah, sekian, terima kasih.